Ikatan Surveyor Indonesia, Asosiasi Kontraktor Survei Laut Indonesia, dan Ikatan Alumni Geodesi Institut Teknologi Bandung berpartisipasi dalam pencarian pesawat AirAsia KZ-8501. Tim gabungan ini mengirimkan kapal MGS Geosurvey untuk mencari badan pesawat di dasar laut sedalam 30-40 meter. Kami akan melakukan pemetaan secara di industri kami dibilang hidrografi, pemetaan dasar laut dengan sonar, scan sonar dan multibeam. Setelah kita menemukan, kita akan bisa membuat suatu model 3 dimensi dan petanya. Jadi produk atau output dari kegiatan ini nanti posisi akurat secara horizontal, latitude longitude, kemudian kedalaman, dan juga bentuk lokasi dari bangkai itu sendiri terhadap morfologi dasar lautnya. Rabu siang 31 Desember 2014, kapal canggih ini akan bergerak dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju perairan dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kapal MGS Geosurvey dijadwalkan tiba di lokasi yang dituju pada Jumat 2 Desember 2014.